Assalamualaikum semua penonton, jom hingat. Saya hari ni mencari Siti dan Sophie, tak tahu mereka pergi mana. Mereka pergi Butterworth Digital Library tu kot, kat lokasi hari ni. Tak apa. Hari ni saya Encik Zaini, pengganti mereka kat Jom Hingat. Hari ni kita bersama Mus di studio dia dekat Ampang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya. Sihat? Alhamdulillah. Pasti beli betul. Cantik betul lah studio ni, macam-macam ada. Biasa-biasa. Itu biasa aja. Biasa. Saya nampak luar biasa ni lukisan-lukisan ni. Cerita sikit Mus, macam mana, asal daripada mana? Saya asal orang Bukit Pro. Bukit Tajam lah kan. Bandar ya. Bukit Tajam Pulau Pinang, Pulau Pai. Saya mula dulu ni melukis kat Fort Cornwallis. Fort Cornwallis dulu. Ingatlah Padang Kota lah tu jawabnya. Padang Kota. Kita panggil yeah. Padang Kota lah kan. Padang Kota. Wah. Buat apa dulu kat situ? Saya melukis tadi sikit. Mulanya saya start melukis tadi sikit lah. Itu betul-betul kita kata cari makan lah. Permulaannya lah kat situ. Padok cari makan. Betul-betul cari makan melukis tadi sikit tu. Tak, dari tu saya dah mula minat lah. Minat kan. Nak cuba sesuatu yang baru kan. Cuba juga buat dekat Fort Cornwallis tu ada. Nak cuba buat lukisan acrylic painting ni. Ada buat. Dan terjual pun. Mula dari itu yang bagi semangat. Ini lagi mudah ni. Lagi mudah buat t-shirt. Ya, banyak benda t-shirt tu. Banyak benda kita proses dia susah kan. Banyak proses lah kita nak step buat by step kan. Step dia banyak lah. Makna melukis ni siap kanvas ni. Kita boleh buat dia kan. Itulah permulaan minat lukisan atas kanvas ni. Okey. Lepas tu buat kemai duk. Tapi taklah serius sangat pun. Nak buat untuk lepas makan dulu lah kan, makan dulu lah kan. Okey, so lepas tu pindah mai KL, sinilah tempatnya jadi serius lukisan-lukisan ni, lukisan abstrak ni. Macam mana tu? Dia lagu ni. Lepas daripada lukisan dekat Kuala Kota tu, mai duk KL lah. Mai KL. Cerita ni 20 tahun dulu lah kan, 20 tahun dulu. Amai complete graph tu, lepas tu jatuh cinta. Alhamdulillah. Kan, jatuh cinta. Jodoh. Jodoh. Lepas tu berasa elok pula. Dia berasa elok, dia terus sampai lah. Okey. Bagus. So lepas ni sekarang banyak lukisan-lukisan saya tengok sini, semua lukisan jenis abstrak. Ya. Kenapa Mus pilih konsep abstract daripada konsep realism ke, atau lukis bunga ke? Ya, cerita dia lagu ni lah. Apa nama dulu, saya start dengan batik lah. Saya expert lah batik. Dalam batik ni expert lah. Makna bunga ni, apa nama gambar burung pun dah buat dah dulu. Dia dah buat semua dah lah dulu. Semua. Lepas tu jadi saya bukan nak kata tak best buat benda tu, tapi saya rasa saya tak ada idea nak keluarkan. Saya asyik meniru burung, meniru itu, meniru ini, saya buat semula kan. Jadi dia tak mencabar. Dia tak ada cabaran tu yang penting. Dia nak cabaran. Lepas tu saya buatlah sesuatu. Saya buat abstract kan. Start tu saya rasa dah kena dengan hati ni kan. Jadi setiap lukisan ni sebagai satu cabaran yang baru lah. Ya. Untuk mengeluarkan orang kata inspirasi untuk buat satu lukisan tu. Macam tu kan. So lukisan-lukisan Mus ni sebenarnya saya sangat bangga lah. Sebenarnya dia dah dijual merata-rata dunia sebenarnya. Alhamdulillah, up lebih sangat tu. Beritahu sikit. Alhamdulillah, apa nama... nak cerita mula ke macam mana? Tak apa cerita je. Apa nama dia. Saya pernah duduk komplek graf. Mula dia tu saya boleh buat dekat 9 keping je. 9 keping lukisan, tapi saya 5 kaki kali 5 kaki. Makna saya besar juga lah kan. 9 keping sebulan ke 9 kaki sehari? No. Saya buat, makna saya boleh buat, saya prepare dalam
9 keping tu saya boleh isi satu kedai lah. Kedai tu boleh lah. Boleh isi 9 keping. Cantik lah untuk sini tu kan. Dipamerkan 9 lah. Datang seorang kolektor buyer dari Kanada. Dia borong satu kedai. Itu yang buat dengar saya. Dengar tu Kanada dah. Dia borong satu kedai. Dia pula bukan jalan-jalan orang ni. Mana dia lecturer sign. Lecturer seni. Lecturer seni. Makna saya rasa jangan give up lah. Buat suatu benda yang boleh. Lagi semangat lah. Makna yang boleh tarik orang. Dalam work kita tu sendiri kan. Okey, macam tu. Okey lah, terima kasih lah Mus memberi masa, sedikit masa untuk berbual ni. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita datang lagi. Dan untuk penonton-penonton, sila lihat lukisan-lukisan dia yang sangat-sangat menarik ni. Alhamdulillah. Kita jumpa lagi di Jom Hingat. Yes.